Recording in progress.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, selamat siang dan selamat bergabung. Perkenalkan saya Amelia Yahya dan saya senang sekali bisa berada di sini untuk menemani teman-teman semua dalam acara launching buku Founder Starter Pack yang terselenggara atas kerjasama Gerakan Nasional Seribu Startup Digital dan Search dari Sequoia India and Southeast Asia. Selamat siang dan sekali lagi selamat bergabung untuk teman-teman semua secara virtual di seluruh penjuru Nusantara hari ini. Dari Sabang sampai Merauke, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik ya. Nah, untuk memulai acara pada siang hari ini, mari bersama-sama kita mendengarkan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Teman-teman sekalian, tahap awal dalam membangun suatu perusahaan boleh dikatakan sangat menantang. Apalagi di tahap-tahap awal berdirinya sebuah perusahaan. Pada tahap ini, keputusan-keputusan yang paling kritis perlu dibuat untuk produk, untuk pasar, dan juga untuk perusahaan yang mau digarap oleh para founders. Nah, keputusan dari pilihan awal inilah yang memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kesuksesan sebuah perusahaan atau sebuah startup. Memahami hal tersebut, Founder Starter Pack dirancang untuk menjadi sebuah paduan yang melingkupi beberapa pembelajaran utama sebagai dasar bagi startup agar para founder sekalian mampu membangun perusahaan yang bertahan lama. Nah, lahirlah buku ini bisa menjadi pegangan bagi teman-teman yang ingin atau sedang membangun startup untuk mempelajari lebih jauh lagi tentang apa saja yang diperlukan untuk membangun dalam jangka waktu pendek serta untuk memastikan apakah semua hal sudah sejalan dengan apa yang menjadi target jangka panjang startup Anda. Bersama dengan Gerakan Nasional Seribu Startup Digital, Search menerjemahkan buku Founder Starter Pack ini ke dalam bahasa Indonesia agar lebih banyak lagi founders yang bisa mengakses buku ini tanpa kendala bahasa. Nah, sebelum kita memulai acara lebih lanjut, mari bersama-sama kita dengarkan keynote speech dari Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika, Bapak Samuel Abriani Pangarepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Yang saya hormati Rajan Anandan, Managing Director Sequoia India dan Southeast Asia, serta founder dan calon founder yang saya banggakan. Dalam kehidupan, perubahan adalah suatu hal yang pasti. Satu-satunya yang pasti adalah perubahan itu sendiri.
Transformasi digital sekarang dialami oleh semua negara, tak terkecuali Indonesia. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menjelaskan makna transformasi digital dan apa saja upaya pemerintah untuk mendukung berbagai sektor dalam proses transformasi digital. Digital transformasi adalah sebuah proses transformasi pola pikir, cara kerja, hingga budaya dalam menggunakan teknologi yang bertujuan membuat aktivitas kita lebih produktif, efektif, dan efisien. Untuk mencapai itu, perlu adanya proses digitization, yaitu mengubah data analog menjadi data digital. Kita konversikan informasi menjadi data yang dapat diproses oleh komputer. Setelah itu, proses digitalization, yaitu proses adopsi teknologi untuk optimalisasi kerja. Poin utama dari transformasi digital itu terletak pada pola pikir penggunanya, daripada pada aspek teknologi. Teknologi ditempatkan sebagai enabler atau sebagai alat. Transformasi digital bukan tentang mencari teknologi tercanggih. Transformasi digital adalah tentang pola pikir, untuk terus mencari cara terbaik dalam melakukan sesuatu dengan bantuan teknologi digital. Dimulai dari kepekaan akan masalah dalam kehidupan sehari-hari, kemudian pikirkan bagaimana membuat prosesnya lebih mudah. Transformasi digital adalah sebuah keniscayaan seluruh elemen masyarakat. Untuk dapat memfasilitasi transformasi digital, ada beberapa hal yang menjadi fondasi. Mulai dari infrastruktur, aplikasi, regulasi, tata kelola, hingga pengembangan teknologi penunjang. Namun semua ini kuncinya ada pada SDM digital kita. Indonesia membutuhkan 9 juta talenta digital pada tahun 2030, yang berarti kita membutuhkan 600 ribu talenta digital per tahunnya. Di Kementerian Kominfo, kami menyiapkan program dari hulu ke hilir dalam membina talenta digital hingga pemain ekosistem digital. Ada program Gerakan Nasional Literasi Digital sebagai program dasar, kemudian ada program Digital Talent Scholarship dan Gerakan Nasional 1000 Startup Digital untuk program menengah. Untuk program advance, ada Digital Leadership Academy dan Startup Studio Indonesia. Dalam mewujudkan ekosistem digital, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dengan stakeholder lainnya untuk mewujudkan apa menjadi cita-cita kita bersama, Indonesia Digital Nation. Untuk itu, kami menyambut baik inisiatif dari Sequoia melalui search untuk membuat buku panduan bagi startup founder, yaitu Founder Startup Pack. Harapan saya ada semakin banyak pihak yang mau berkolaborasi untuk memajukan ekosistem digital Indonesia. Tidak ada timing terbaik untuk membuat startup seperti sekarang ini. Selain marketnya telah siap untuk mengadopsi solusi digital, kalian dapat dengan mudah mengakses berbagai dukungan dari ekosistem digital dalam mengembangkan startup yang akan dibangun. Dengan internet kita merdeka dalam berkarya, dengan kolaborasi kita ciptakan inovasi. Karena Indonesia maju, mulai dari kamu. Terima kasih banyak Pak Sam atas keynote speech-nya. Dan sekarang mari kita dengarkan keynote speech dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bapak Samuel Pangarapan, Ibu dan Bapak jajaran pejabat Kominfo, Managing Director Sequoia Capital, Bapak Rajan Anandan, serta para pengusaha muda yang saya banggakan. Saya yakin bahwa kita semua ini sedang dalam satu semangat yang sama, yakni bangkit dari situasi pandemi. Sekolah dan kampus sudah mulai melaksanakan PTM terbatas. Rekan-rekan di sektor usaha dan industri juga mulai menjalankan bisnisnya kembali. Bahkan saya mendapat informasi ada sejumlah usaha baru yang digerakkan oleh anak-anak muda yang tidak mau menyerah di situasi penuh tantangan ini. Salah satu pelajaran terbesar yang dapat kita ambil dari pandemi ini adalah semakin pentingnya perpaduan antara satu, resiliensi, dan dua, fleksibilitas. Khususnya untuk pelaku usaha, kedua hal tersebut merupakan kunci utama untuk selalu produktif di masa mendatang. Teman-teman pengusaha muda yang saya banggakan, dengan semua perubahan yang disebabkan oleh pandemi, kita harus mengubah pola pikir kita tentang bisnis dan usaha. Sebagai pengusaha muda, teman-teman perlu membaca peluang dan tantangan yang ada saat ini, dan merancang strategi bisnis yang mendukung upaya pembangunan yang menyejahterakan
dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengusaha generasi baru di abad ke-21 ini adalah para inovator yang menjadikan kemanusiaan sebagai landasan dalam merancang dan menjalankan bisnis. Melalui Merdeka Belajar, Kemendikbudristek saat ini mendorong para pelajar dan mahasiswa untuk berkontribusi kepada negeri dengan inovasi. Para pelajar SMK dan mahasiswa perguruan tinggi vokasi mendapatkan dukungan yang lebih besar dari mitra dunia kerja dengan skema kerjasama Lincoln Match 8+I. Kerjasama antara perguruan tinggi akademis dengan dunia usaha dan dunia industri juga semakin menguat dengan platform kedai reka yang saat ini sudah dimanfaatkan oleh lebih dari 19.000 pengguna dari kampus dan mitra industri. Sekarang para mahasiswa yang berminat mengembangkan bisnis wirausaha juga kami fasilitasi melalui program Kampus Merdeka dan program pengembangan startup kampus vokasi bersama mitra dunia kerja. Selain itu, pada Jumat lalu kami juga meluncurkan program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Aroma Maluku yang dirancang untuk mendukung para pelaku UMKM di Maluku. Ibu dan Bapak hadirin yang saya hormati, buku Founder Starter Pack yang kami luncurkan hari ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional 1000 Startup Digital yang bertujuan untuk membangun ekosistem startup digital Indonesia yang lebih resilient dan kolaboratif. Walaupun setiap founder nantinya akan punya pengalaman yang berbeda-beda, buku Founder Starter Pack ini akan memberikan wawasan kepada para early stage founder tentang beberapa elemen utama yang menjadi perhatian para founder dan pelaku bisnis muda. Di antaranya, menemukan visi perusahaan. 2. Merancang produk. 3. Menentukan bentuk bisnis. 4. Mengukur performa bisnis. Dan 5. Melakukan pitching. Dengan buku ini, kami berharap teman-teman pengusaha muda akan dapat merancang dan menjalankan bisnis yang sehat dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan semangat membangun negeri, mari kita berkolaborasi, menciptakan inovasi, dan bergerak serentak mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Rahayu. Terima kasih banyak Pak Menteri Bapak Nadiem Makarim atas insights-nya dan juga keynote speech-nya. Terima kasih banyak atas dukungannya juga, terutama untuk the great support dalam memajukan dunia startup Indonesia. Dan selanjutnya Bapak-Ibu sekalian, kita juga ada speaker yang luar biasa sekali, yaitu the next keynote speech. Please allow us to together welcome the Managing Director of Sequoia India in Southeast Asia. Let us all welcome Mr. Rajan Anandan. Hi, I'm Rajan Anandan, a Managing Director at Sequoia Capital. I head up Surge, our rapid scale-up program for early-stage startups in India and Southeast Asia. There has never been a better time to be starting up a company in Indonesia. And we are incredibly excited to partner with the ICT and Education Ministries to help aspiring startup founders in the community and at Indonesia's universities learn how to build enduring companies. Let me take a minute to tell you about Sequoia. We are a global venture capital firm and now in our 50th year of investing. We've operated in India for 15 years and in Southeast Asia for over 7 years. At Sequoia, we partner with daring founders to build legendary companies. Almost 50 years of tribal knowledge working with founders of companies like Apple, Google, Cisco, Airbnb, Dropbox, Meituan, and many, many more. Sequoia has been an active investor in Indonesia since 2014. We've partnered with companies like Gojek, Tokopedia, Traveloka, and many, many more in their early days. Today, these companies are an inspiration for many new startup founders. We want to continue to double down on our commitment to Indonesia by not just being a part of the first generation of unicorns, but also every subsequent generation of path-breaking companies that are being born today as the ecosystem in the country starts to mature. But we know building a startup is hard. It's very hard. Early design choices can make or break a company. So in 2019, Sequoia launched Surge, a rapid scale-up program to help early-stage companies
through this journey. Surge includes $1 to $2 million of seed capital, a community of founders, and 16 weeks of intensive hands-on company building workshops and studio sessions. 91 million or 70% of Indonesians are now connected to the internet. And this creates an extraordinary set of opportunities for Indonesian entrepreneurs. Indonesia's digital economy is currently valued at $44 billion, and that is expected to triple to $124 billion by 2025. Over the past few years, the country has emerged as the leading startup ecosystem in Southeast Asia. Indonesia now has more than 9 unicorns, and GoTo, which was created from the merger of Gojek and Tokopedia, has emerged into Southeast Asia's largest privately held technology company. There are now 700 new startups being launched every year in Indonesia. While Indonesia is still struggling with the COVID pandemic, which is the worst health and humanitarian crisis we've ever seen, one byproduct is that more people are turning to the internet. COVID has accelerated digital adoption across the world, including in Indonesia. We expect to see this startup ecosystem enter a new phase of growth and innovation. But the biggest question founders ask us is, where do you even begin? How do you even start? So we distilled some of the essential lessons from Surge on how to build companies and published the Founder Starter Pack to help aspiring founders who are just thinking about starting up. This book covers 4 key foundations to building an enduring company: your vision, your product, your performance, and your business. In the chapter on your vision, we encourage founders to start thinking about the problem they're trying to solve and talk about how to assess the market size and industry structure. In the chapter on product, we explore how to really understand your users and the challenges that they face. In your business, we look at how you can create, deliver, and capture value, and how to chart a path to $100 million of annual revenue. The book also explains how to measure performance and what metrics different startups should focus on early in their journey. These are all important, fundamental building blocks to company building. And if young Indonesian students and founders can spend time on these before they even start, they'll be in a much better position to start and scale their companies successfully. We hope the Surge Founder Starter Pack will make a difference to anyone who's thinking about starting up. Together with the ICT and the Education Ministries, we are excited to share these ideas and insights with the next generation young aspiring founders who are going to help accelerate innovation in Indonesia. Thank you very much, Mr. Rajan, for the great insights and of course for the launch. Can't wait to check it out. Dan kini setelah mendengarkan keynote speech yang menginspirasi dari Pak Sam, dari Pak Menteri Bapak Nadiem Makarim, dan juga from Mr. Rajan, kita juga akan banyak mendengarkan berbagai insights dari para praktisi industri startup di Indonesia dalam sesi Fireside Chat dengan tema On the Road to Enduring. Nah, saat ini telah bergabung bersama kita semua ada Mas Martin Rehan Suryo Husodo selaku the co-founder and CEO Otoclix, dan juga ada Mbak Sabrina Suwati selaku co-founder and CEO of Rukita. Nah, mereka akan berbagi ilmu dan juga pengalamannya dalam membangun, mempertahankan, dan juga mengembangkan suatu startup. Dan untuk itu, saya juga akan memperkenalkan Mbak Alisa Maharani, the Business Development and Community Manager of Sequoia Capital India in Southeast Asia, sebagai moderator sesi Fireside Chat kali ini. Let's say hello to Mbak Alisa. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset dan Teknologi, serta jajaran pejabat
Kemendikbudristek. Yang saya hormati juga Bapak Samuel Pangarapan, Dirjen Aptika dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Teknologi, serta jajaran pejabat Kemenkominfo. Selamat siang, nama saya Alisa Maharani, BD and Community Manager dari Sequoia India and Southeast Asia. Saya mewakili Sequoia, turut senang bisa ikut ambil andil dalam ekosistem startup Indonesia. Di Sequoia, filosofi kami adalah kami ingin membantu dan mensupport founders untuk membangun bisnis yang bertahan atau kalau dalam bahasa Inggris, enduring, layaknya pohon sequoia yang merupakan pohon tertua di dunia. Pada hari ini, bersama saya ada dua founders muda dari Indonesia yang telah membangun startup digital dari Indonesia, yaitu Martin serta Sabrina. Halo Martin, halo Sabrina, apa kabar? Hai, halo. Halo. Hai Ali. Hai, yuk mungkin kita akan ngomong dalam bahasa agak campur-campur ya supaya lebih kasual. Mungkin boleh memperkenalkan diri dan menjelaskan sedikit mengenai startup apa yang sedang kalian garap ya. Mungkin dimulai dari Martin dulu. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Martin. Saya selaku CEO dan co-founder Autoclix. A little bit about Autoclix sendiri, jadi kita adalah perusahaan di bidang otomotif dengan berbasis untuk membangun the largest auto service network in Southeast Asia through an O2O model atau offline to online, dengan membantu dari sisi bengkel umum untuk memastikan dari segi pendapatan bisa meningkat dan juga membantu memastikan dari segi biaya pun dari pengadaan bisa lebih efisien, menggunakan teknologi untuk memastikan dari segi proses operation bisa efisien, membantu dari segi transparansi bagi seluruh pemilik mobil untuk mencari bengkel terdekat, dan memastikan semua untuk produktivitas dari bengkel, memberikan the best ever customer experience to customers. Jadi, I'm huge honor to be here, happy to discuss more further here. Mungkin berikutnya, Sabrina. Yeah, thank you, Ali. Thank you for having me here. Nama saya Sabrina, saya adalah CEO dan co-founder dari Rukita. Di Rukita, misi kami adalah membuat hunian atau tempat tinggal yang terjangkau di Indonesia. Kami melayani dua sisi pasar. Untuk landlords, kami adalah property manager. Dan untuk penyewa atau tenant, we are on-demand penyedia sewa jangka panjang. Nah, Rukita adalah seperti Marriott ya, untuk sewa jangka panjang yang terjangkau. Dalam 2 tahun kami sudah beroperasi ini, sudah ada sekitar 30.000 lokasi yang ada di dalam platform kami, dan di mana sekitar 4.000 dari 200 kamar tersebut yang kami fully manage under Rukita brand. So, kami exist untuk memenuhi market gap yang kami lihat besar sekali, yaitu untuk kepentingan dasar, ya, yaitu basic human needs untuk mempunyai tempat tinggal yang layak dan aman. And thank you, Ali. I really look forward for this conversation with Martin. Great. Thank you so much ya, kalian berdua. Mungkin kita ngobrol-ngobrol sedikit mengenai fundamental company building, karena kan dalam Founder Startup Pack, kita ngomongin mengenai visi, produk, bisnis, metric, pitching. Mungkin kita mulai dari visi dulu ya. Sebagai founder, kalian pasti memiliki journey yang berbeda kan, dan bagaimana kalian menentukan awalnya, bagaimana sih kalian menentukan kalian mau, oh ini masalah yang pengen aku pecahin, ini visi dari company kita, ini market yang tepat untuk kami sasar. Mungkin kita mulai dari mana dulu ya, dari Sabrina ya, karena tadi udah sempat ngomong market. Jadi di tahun 2019 itu, Ali, kami melihat adanya gap di housing market antara demand dan supply. Jadi supply housing di Jakarta semakin mahal dan banyak orang yang harus tinggal di outskirts Jakarta dengan kemacetan yang sangat tinggi. It takes hours for people to get to town and to work. Nah, sedangkan untuk rental sendiri kami lihat juga there's a big problem here, yaitu ketidakpercayaan antara pemilik dan penyewa. Jadi di Indonesia ini sangat unik ya, di mana penyewa harus membayarkan sewa 12 bulan di muka. Dan ini menjadi sangat mahal untuk many millennials dan many kaum muda di market kita. Nah, dengan sewa perumahan yang menjadi semakin mahal dan tidak terjangkau untuk pasar massal, kami melihat potensi besar di kos-kosan, yaitu a very lucrative business yang sangat menguntungkan bagi banyak landlords. Dan
juga demand yang sangat besar di Indonesia. Sehingga masalah dari dua sisi pasar ini sangat jelas untuk kami. Sebagai landlord, you have always the problem dari management of your property. Tetapi dengan karena demand yang sangat tinggi, you have low incentive untuk menyediakan quality housing. Nah, sedangkan untuk penyewa, kami lihat di sini dengan kondisi lingkungan perumahan ya, secara menyeluruh yang mungkin kurang baik dan kurang layak, dan mereka pun juga membayarkan sewa yang mahal untuk dari sisi per meter perseginya, yang sebetulnya sangat mahal. Sehingga di sini Rukita menjadi platform yang sangat jelas untuk menyelesaikan masalah di dalam perumahan ini. Kami membangun satu solusi teknologi dan juga bisnis untuk melengkapi ekosistem dari dalam perjalanan perumahan dari sisi landlord maupun dari sisi tenant sendiri. Begitu, Ali. Okay. Mungkin boleh cerita sedikit nggak, Sabrina? Awalnya kalian menemukan masalah ini gimana sih? Kok kamu bisa tahu ada ternyata ada masalah ini di Indonesia? Ya, jadi waktu awal itu, I saw in every street corners, ya, there's a kos-kosan, gitu. And you start to see that there's just more and more. Dan kualitasnya juga dari ada yang mahal, ya kan, sampai ada yang murah sekali. And it's everywhere, in every street corner. So then you start to wonder also on the why. And then you look at the rental market, juga it's very clear, untuk sewa 12 bulan, it's very, very expensive upfront. And if you're a good negotiator, baru bisa mungkin, you know, with the landlord, you ask for 6 months, ya, jadi 6 months dikali dua, begitu. And that's still expensive. So we see that, hey, for the young generation, I think owning a home, so kita belum mulai dari itu ya, barusan they were just talking about rental. Betul. Owning a home feels like it's still, you know, it gets further and further away. So we see that problem. Yeah. Berarti kalau dari Sabrina sendiri, fokusnya adalah observasi apa yang ada di market, melihat, oh ternyata ada banyak kos-kosan, melihat, oh marketnya ada masalah ini, marketnya kurang lebih besar, dan cukup menarik secara struktural, and that's why kalian mencoba. Yeah, hunian is also like basic needs, right, Ali? So like, you know, for young people, when you stay in, when you live better, you do better. So it starts with the simple things. Yeah. Sorry to cut you. Yeah. No, thank you so much penjelasannya. Martin, boleh cerita nggak kalau perjalanan kamu memulai Autoclicks gimana ya? Kok tahu sih ada masalah dengan dunia otomotif di Indonesia? Mungkin kalau dari saya sendiri, at least the background story itu agak berbeda dengan Sabrina. Kalau dari sisi Sabrina melihat dari segi observasi, kalau dari saya kebetulan memang ini adalah merupakan pengalaman saya sendiri nih. Jadi sebenarnya ide Autoclicks ini awal mulanya dari sebuah hobi yang saya udah punya dari SMA. So, I was a car enthusiast. Jadi saya ada punya this Honda Jazz that was bought from my parents back then, warna merah. Selama SMA tersebut, mobil itu lebih sering di bengkel daripada saya pakai. Karena saya melakukan semua modifikasi dari velgnya, bumpernya, semua saya ganti. Jadi di mana uang dan waktu saya itu banyak kebuang untuk visit atau pergi ke bengkel-bengkel tersebut. Tapi in spite of that, sebenarnya saya sangat membenci pergi ke bengkel. Because I remember there was this one occasion. Waktu itu saya mau ganti ada lampunya untuk ada, if probably some of you may know, it's Angel Eyes. Jadi saya mau ganti untuk modifikasi tersebut. I remember membayar lampu tersebut seharga sekitar 2 juta rupiah. And after like several months, I realized from AliExpress, ternyata harganya itu cuma 500 ribu rupiah, and it is shipped to Indonesia for free. Dari situ, there is always this gap di mana customer yang tidak aware terkait mobil ataupun market otomotif, particularly di aftermarket, tends to get defrauded a lot in the workshop. Jadi, when I was studying in Australia, kebetulan, I was actually helping one of the largest retail company waktu itu untuk adopt this omni-channel concept di Indonesia ini. Di Australia, how can they standardize experience? Then I begin to wonder, bagaimana ya kita bisa mengaplikasikan ke Indonesia? Karena kita lihat sendiri sebenarnya, dari hotel di vertikal lain, sudah dilakukan oleh OYO. Di warung, oleh Warung Pintar. Even di kos-kosan, oleh Rukita. Tapi kenapa kok kita belum melihat adanya untuk otomotif? Padahal marketnya sendiri cukup signifikan. It's very problematic, and everyone felt the same way.
Karena 80% pemilik mobil saat ini pun, itu ketika servis tidak pergi ke bengkel resmi. Karena ke bengkel resmi, cost is a huge factor, is very expensive. Tapi di sisi lain, kalau ke bengkel umum, bagaimana mereka selalu ditipu kanan-kiri, barangnya mungkin palsu, belum tentu juga spare part atau service yang dilakukan itu benar dilakukan oleh mekanik. Jadi kita di sini melihat halnya itu. So in 2019, me and my co-founders decided to bring Autoclix to become or create this vision. How can Autoclix becomes a buddy for your car? We're not trying to be a solution. We're not trying to be a platform only. Tapi bagaimana kita bisa menjadi teman untuk mobil Anda to solve all your automotive related needs, starting from the servicing, which is the most problematic. Jadi mungkin background story of how it all started itu mulai dari situ sampai kira-kira how we're able to what kind of problems that we're trying to solve. Karena kita melihat adanya market yang cukup besar di sana yang cukup fragmented juga saat ini. Eli. Got it. No, thank you ceritanya Martin. Jadi dua approach yang berbeda, tetapi endingnya sama, mencari market yang peluangnya besar dan masalahnya benar-benar dialami dan mendalam. Oke, setelah kalian menentukan, oke, kalian udah tahu marketnya, kalian udah tahu masalah dan visinya, kalian kan pasti membangun produk ya, dan dalam kasus kalian berdua, ini merupakan bisnis O2O, sehingga ada offline komponen serta online komponen kan. Mungkin cerita sedikit ya, user insight apa yang kalian temukan along the way pada saat kalian membangun MVP, pada saat kalian mencoba untuk menerapkan produk ini di awal-awal. Mungkin kita mau mulai dari Sabrina lagi. Yeah, boleh Ali. So for us at that time, it was really about building up our conversion metrics. It was so important for us early on. So solving the landlord's pain points ya di sini untuk bagaimana mereka memanage mereka property mereka agar lebih hassle free was so valuable to help us in market entry. So they need to see like really clear solutions. So early on, revenue management was that obvious pain point. Sehingga we move towards building a product to make, you know, the rental collections easier and also in the day-to-day of the property managings. And so this is a lot of like offline components that have to happen. And so after we grow bigger, dan nilai kepercayaan daripada landlord to our brand is stronger, we moved to many other commercial structures that then help to increase their portfolios gitu. Nah, jadi awalnya adalah really it has to be very clear solusi on their day-to-day pain point. And then after that is solved, we move towards, you know, after they have more trust in us, kita move into expanding our product line to help them expand their business. Menarik. Jadi yang kalian pikirkan adalah cari pain point yang paling penting dari user kalian, hadapin itu dulu, baru berikutnya kalian secara bertahap mencari pain point lainnya untuk dibangun. Yes. I see. Kalau Martin sendiri, bagaimana pengalaman Anda membangun produk ya? Karena kan waktu itu dari aku ingat waktu perjalanan search, kami melihat sisi offline-nya dan juga melihat sisi online-nya juga. Ya, jadi sebenarnya mungkin I would share a little bit about the process on how I see on understanding the pain points and therefore creating the product necessary. Sebelum kita sebenarnya memikirkan kira-kira produknya apa yang kita bangun, hal pertama sebenarnya otomatis yang kita harus tahu ada dari segi marketnya otomatis. Jadi first thing first, memang dulu awal-awal kita berjalan, I spend a lot of time going to workshops, driving the car. Sometimes I was considered as an insurance agent because I use batik and go to workshops, cold calling. Nah, sebenarnya tujuannya adalah kita mau mengenal dulu untuk marketnya secara lebih detail. Dari sini kita melihat sebenarnya the clear problem yang ada di market itu adalah saat ini ada information asymmetry bahwa bengkel itu tidak provide the transparent information to the customer that leads to customer itu nggak percaya dengan bengkel tersebut. Nah, dengan kita visi bahwa kita mau membantu customer itu mendapatkan the best customer experience untuk servicing, di mana harga transparan, consistency, service quality, mulai starting cost-nya itu di mana? Dari segi bengkel. Kita harus make sure bengkelnya sendiri pun itu siap untuk memastikan bisa provide for the customer. Then we start drilling down.
apa kendala di bengkel untuk memastikan mereka bisa deliver the best servicing experience. Dari situ banyaklah insight yang kita lihat bahwa first thing first, bengkel sendiri saat ini masalah terbesar adalah they are all passive people, passive business owners, di mana mereka tidak punya marketing efforts, mereka tidak melakukan apapun untuk make sure internal controls in place, mereka charge lebih mahal untuk make sure perusahaan yang mereka pun masih bisa profitable. Cash management was an issue. CRM was also an issue. Karena apa? Mereka tidak mempunyai internal controls in place untuk memastikan mereka bisa deliver the service to the customer. Jadi first thing first that we're trying to solve adalah bagaimana kita provide the tools necessary untuk bengkel untuk bisa cater for the customer. Yaitu apa paling gampangnya? Bagaimana at least customer yang datang, kita bisa bantu memberikan CRM tailored to that workshop to create the reminder system necessary. Dari situ, kita bisa melihat bengkel ini sudah bisa provide the servicing experience. The next goal, the next phase on how we can increase the revenue, then we start seeing customer pain point-nya apa? Kembali lagi, information asymmetry, transparency, and convenience on finding the closest workshop. Then we start building the product based on that by slowly building a very simple MVP. Di mana awal mulanya we simply use WordPress awal mulanya to make sure that memang the use case is clear dulu. Bahwa user memang ada keperluan untuk mengetahui bengkelnya di mana, harganya transparan di berapa, servisnya apa, menggunakan apa. Ketika kita udah lihat early traction, kita lihat dari segi metrics, whether it's CBR or the early number of sessions based on the NPS, baru kita lihat dari situ, how can we iterate into a better product? Better product meaning that looking to the insights and improve it accordingly before we arrive to the later product in a way. Nah, tapi selain kita make sure MVP ini jalan, itu kita juga harus make sure usernya pun aware about that. Jadi kita we start from very small things untuk lihat starting pointnya di mana. Kita try to solve that piece first, see what is dependent with, then solving for each of the dependents accordingly, which and prioritize some of the things that truly matter. So a little bit short story. That's how the process looks like for our site. That's how we create the how did MVP started, what type of MVP that we actually use. It's a very simple platform. Sebenarnya kita awal mulai, karena we try to leverage kayak Dropbox dulu juga, even MVP-nya adalah sebuah video, actually, to test to the market, to see whether there's a clear use case on that. So that's some of the things that we have did and have done quite well from there. Yeah, and actually, Ali and Martha, I can double tap on that transparency as well. Soalnya very early on in our journey juga, itu yang kita lihat juga really is so important for the landlords, you know, that they get to, in our case, yeah, yaitu the transparency on the billings of how many people is coming, how many tenants are coming in inside the buildings, lalu revenue income, lalu jika ada maintenance or maintenance atau ada hal yang rusak or repairs that is needed inside the buildings, then they get that reports coming in. So in building that transparency with the landlords, it creates trust, right? And then on the other end, with the tenant also, in terms for the pricing and then the quality of the safety net, yeah, that Rukita houses bring for them, that is also really helpful for us in building that retention. Nah, jadi this retention, we start to see it very, itu ya, quite quick itu. In 6 months, you start to see that people are coming back to Rukita buildings, whether it's in different locations. Nah, so these kind of like, you know, nuggets of user insights of, you know, understanding your customer pain points really goes a long way when building a product. Dan Sabrina dan Martin, kita kan tadi kalian berdua sempat ngomongin metrik, Sabrina sempat ngomongin mengenai retention. Mungkin bisa cerita-cerita dikit ya, dalam sisi performance, sisi metrik, apa sih yang kalian pilih untuk measure pada hari-hari awal gitu? Bagaimana kalian tahu metrik yang mana yang kalian mau fokus di hari-hari awal membangun company kalian? Mungkin mau mulai dari Martin dulu? Oke. Kalau mungkin pertanyaannya kayak metrics apa yang saya trace di awal-awal, yeah, dan metrics apa yang saya trace sekarang, it's actually boleh. Jadi finding the North Star metrics is actually not that easy, gitu. Jadi early on kita dulu awal mula bisnis di berjalan, the single metric yang kita trace adalah dari segi number of car servicing. That is the most important point.
Karena kita kira, okay, customer service datang banyak, bengkel lebih banyak mau join, and everything. Tapi after investing more time to understanding the market even better and understanding our business, kita melihat sebenarnya number of car services itu sendiri, itu tidak constitute untuk memastikan bengkelnya pun kita mempunyai bargaining power and therefore can provide or improve the customer experience in the workshop. Karena kunci untuk memastikan flywheel strategy kita jalan adalah how much business are we providing to a per workshop basis. Karena dengan kita memastikan business yang kita bawa ke bengkel, mereka happy menjadi partner kita, kita bisa juga langsung improve terkait customer experience. Karena kembali lagi, we are an O2O business. The offline element to it, kita harus make sure that the partners are happy being partner with us. And therefore, the amount of business we provided per workshop basis, itu menjadi sesuatu yang sangat signifikan. Dengan kita melakukan itu melihat flywheel strategy kita lain jalan. Bahwa dengan kita make sure bengkel per business, business yang kita bawa per bengkel itu naik, otomatis customer experience yang di bengkel untuk memastikan bagaimana hospitality-nya dijaga, spare part-nya genuine, kita bisa improve dari sana karena kita ada bargaining power. Itu menimbulkan adanya indikator lain-lain yang bisa meningkat juga dari segi otomatis customer experience leading to more car services and therefore more business to the workshop. At the same time, dengan kita juga kembali lagi, ini kuncinya, more business to the workshop. Dengan kita bargaining power juga besar, kita bisa membantu meningkatkan wallet share kita terkait pengadaan mereka untuk make sure pembelian spare part juga lebih bisa kita bantu oleh bengkel tersebut. Jadi karena bisnis kita sudah kita bawa bengkel lebih signifikan, mereka akan lebih open untuk kita to purchase more parts from us. Dengan banyak lebih banyak demand-nya, otomatis supplier juga lebih banyak mau join dari kita, converting more orders at a cheap or benefiting from economies of scale, resulting to more business for the workshop, karena in reducing in cost, increasing the profit. Jadi the goal on how I see metrics and which I trace as the most important part adalah right now, it's the number of business we are driving per workshop basis. How much revenue increase we are driving per workshop basis. Dari situ, kita pasti ada beberapa metrics lain sebagai input terkait itu yang kita harus trace. Tapi this is the objective. Kenapa this is the objective? Because it lets the flywheel strategy to run. And that is how I see North Star metrics right now. Dulu, car services belum selalu constitute to bengkel, belum selalu constitute to spare parts procurement or customer experience. That's why we decided to change that concept. What is the most or the core metrics you want to measure that lets the flywheel strategy run? That's how I see it. Wow, thank you, Martin. Jadi benar-benar fokus ke flywheel-nya, serta in identifying the right input metrics yang akan menghasilkan output metrics yang diinginkan dalam core flywheel kalian ya sebagai company. Very, very insightful. Kalau mungkin dari Sabrina bagaimana? Yeah, so quite similar journey with Martin. In the beginning, it was conversion juga, Ali. Jadi on the conversion, so first 6 months, we were focusing on, you know, converting more landlords, right, inside Rukita. And really understanding on what is the tipping point of that conversions for every deals that comes in. So we measure it on deals. Jadi we divide our deals starting from the funnels for the deals starting from the warm deals to the hot leads and then towards the conversion point for that. So that was early on in our journey, and towards the mid point as we got that that business pitch going with our landlords, and as we're expanding our footprints in Jakarta, it then turns into the unit economics of each property. So before we kind of spurt on that growth journey again, we actually was focusing for 3 months or so on really making sure that we have the right ingredients to make sure that the unit economics of the building is healthy. Karena if the properties is profitable, then the landlord will also get the most yield out of it, right? And so moving into this profitability part was, you know, the mid phase of our journey. And once we have already cracked that among all of our portfolios is now at a cohort level, they're profitable. We are now on our growth journey again. So we are growing 6x during COVID.
And we're expanding our product lines as well to complete sort of this ecosystem from listing to property management and to into offering more services for the landlord to grow their business. And what's interesting is now we start to measure the asset value that is managed under Wukita. Yeah. Menarik banget Sabrina, bahwa ternyata pada fase-fase yang berbeda dari company building, North Star yang kalian pilih juga sangat-sangat berbeda, yang mungkin awalnya lebih fokus ke okay, kita land, dapetin dulu deh gedungnya, dapetin dulu huniannya, baru terus habis itu pindah ke growth, lalu pindah ke unit economic, lalu kembali lagi ke growth. Itu sangat-sangat menarik sih untuk mengerti, dan kalian bagaimana semendetil apa kalian memfokuskan data dalam bisnis kalian. Mungkin kalian berdua kan And Ali, and the OKR cycle of the company also becomes very very important. So we found that, you know, every quarter it changes, right? Because it depends on the trajectory. You know, one time it's about, in one quarter it's about growth, and then the next quarter we're moving into profitability. So keeping, you know, the team really solid, and, you know, in the middle of COVID and then work from home, that maybe Martin also experiences, really part of the fun, yeah, of company building. Is that also the most challenging part as well? Apalagi, yeah, also the most challenging. Scale the number of company, scale the number of people. Kayak tadi si Sabrina said a very important aspect, how the trajectory of the company might actually be evolving over each quarter, and making sure that everyone is on the same page. That is the most important and the most challenging juga, especially as a leader in your company. And making sure you're still laser focused though, on what you're trying to achieve at the end of the day. Apalagi dengan sikon pandemi ini ya, pasti challenge-nya bertambah berat. Mungkin satu hal lagi sekitar bisnis model ya. Aku pengen tanya-tanya deh, kalian mikirin bisnis model di awalnya bagaimana ya? Mungkin dari sisi Martin dulu ya, karena Martin kan awalnya lebih ke arah car servicing, terus sekarang ada spare part, ada macam-macam. Mungkin boleh cerita sedikit nggak mengenai bisnis model kalian? Okay. Kalau dari segi business model, first of all, just to clarify, what is the business model that we're doing? Basically, what we're trying to do itu bisa dibagi menjadi tiga cluster, di mana kita kerjasama dengan bengkel independen. From one side, we help aggregate the demand to provide leads generation atau meningkatkan revenue bagi bengkel tersebut. Dan di sisi lain, bagaimana dari segi supply chain kita bisa optimize untuk memastikan dari biaya pengadaan pun juga turun, therefore combining the two to increase the profit of the workshop. Nah sekarang the question is, kenapa kok kita, mungkin banyak yang menanyakan, kenapa kok kita fokus di dua sisi? Wouldn't that create a lot of complexity? And this would help answer the problem, kenapa business model kita begini? Our business is slightly different from probably like OYO or mungkin Rokita, bahwa kalau kita ngomong namanya servicing, 80% unsur service itu mengandung unsurnya barang, maupun oli, spare part, ban, aki, dan lain-lain. Untuk memastikan kita bisa deliver the best servicing experience untuk pemilik mobil atau untuk customers, kita harus memastikan spare part-nya pun secara genuity itu sudah terjaga, secara harga juga kompetitif. Dari situ menunjukkan bahwa optimization on the supply chain is actually as at utmost important juga. Jadi business model kita semua kembali lagi, kita harus relate balik. Bagaimana kita sebenarnya nge-solve the gap in the market? The gap in the market is relating to how the servicing experience was not done properly right now, especially in the independent workshop. Jadi untuk memastikan itu, kita melihat komponen-komponennya dari segi jasanya sendiri yang di bengkel, dan dari segi pengadaan, dari segi spare part-nya. Itulah bagaimana kita membuat dari bisnis model utamanya. Dan kita melihat sebenarnya kuncinya kalau kita relate back offline to online, especially. What is different between the business model, atau specifically the product that we are trying to sell to the customer? Beda mungkin sama perusahaan lain yang mungkin kayak SaaS company, or for example. Di mana kalau for SaaS company, the main goal is selling the software, for example, and also the customer service pasti ya. Tapi kalau kita melihat, kalau di auto business, there's this concept that Starbucks always enforce, the whole product experience. The whole product experience include what are you trying to sell and the experience of the product. So specifically for us, in terms of the product, how we build the platform to allow car owners bisa service dengan jangka waktu lebih dekat, cepat, dan lain-lain. Dan juga bagaimana di bengkel pun secara offline, we make sure the experience is consistent. Jadi di O2O yang membedakan adalah itu, bagaimana kita harus melihat secara global
the whole product experience, because at the end of the day, they will need to feel the offline experience and cannot just rely only on online. Menarik banget. Menarik banget. Jadi kalau untuk dari sisi Martin adalah menganalisa secara bisnis model apa sih yang dibutuhkan dari berdasarkan market dan pain point ini, bagaimana aku bisa monetize berdasarkan itu ya. Itu menarik banget bahwa ada sisi yang lebih B2B dan satu sisi yang lebih B2C. Dan itu super menarik. Kalau Sabrina sendiri, kamu bagaimana untuk hidup kita? Yeah, same with us. So with the landlord, we're more B2B, and then with the tenant side, it is more B2C. But this two-pronged solution, you know, with between the operational offline play and the online digitalization tech angle of it, is something that is very important and real. So with everything, it kind of have to be done in parallel for us. So di sini dari sisi tech platformnya, we understand that for the landlords, it will take time for the landlord to go into the platform. Nah, sehingga kami memfokuskan waktu awal aplikasinya adalah untuk tenant kami, untuk mereka bisa call untuk services laundry, cleaning, lalu repair maintenance, very easy inside kita punya aplikasi. So that becomes a much more easier touch points for kita punya tenants, and also they feel the convenience of living inside a Rukita building. Nah, untuk landlord, we understand that it will take times for them to convert digitally. Nah, mereka perlu melihat hasil dulu yang mereka rasakan commercially. So we felt this in the past 2 years that before they are able to move to the digital platform. Nah, setelah mereka sudah merasakan that dari mereka punya property with Rukita, kita bisa menaikkan net yield on their property sampai dengan 20%, yang di mana untuk budget hotel itu biasa hanya 8,5%. Barulah mereka build that trust, and now they are more acceptable to using kita punya landlord aplikasi that we just launched this quarter, that is called RooManage, to help the property owners to better manage their properties, and also to increase on their ability to make more more buildings. I see. No, thank you udah sharing mengenai bisnis model kalian yang dua-duanya sangat menarik karena mengandung B2B dan B2C elemen ya. Mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, kalian kan sekarang nih banyak yang nonton adalah anak-anak muda Indonesia yang ingin membangun startup seperti kalian. Advice apa yang kalian punya untuk founders Indonesia yang ingin membangun perusahaan yang memang bisa bertahan lama? Dan apa yang seandainya kalau bisa mengembalikan waktu, kalian wish kalian tahu pada awal sebelum membangun perusahaan kalian? For maybe Martin, shall I start first? Yes, please. Okay. Yeah. So kalau dari kami, Ali dari Rukita, early on we try to have a very diverse team and to be creative in our hiring, yeah, and this means like to really look at recruitment from other fields, so to be out of the box, and we found that to be very helpful for us in the start of our journey. Karena contohnya, we hire graduates from urban planning background to help on our market research studies. When we were studying deeper on the fabric of urban housing di Jabodetabek, so really zooming in on the city streets, on the inside of the communities, typographies, etc. And that proves, you know, that creative hires proved to be very beneficial in the product buildings, and look and for the team, it's also create that diversity to look at things from a different angle. Jadi bukan dari just from the business side of things here. And also being a gender neutral company also really helps in promoting diversity and to promote internally from a person's punya own talent without any biases on age atau daripada background.
will help to build the culture, yeah, for us in inside our Wukita tribe. And you know, and 2 years later, we feel that, you know, this makes the stronger bond and just much more interesting collaborations between our many divisions, many departments. Wow, I love the story. Martin, kalau kamu gimana? Mungkin dari saya sendiri mungkin ada hanya mungkin dua advice saja. One advice that I think I have done it in the past that have been proven such a benefit for me later on. Dan ada satu yang mungkin saya absen waktu ketika ngerjain autocase to the start that would love for me to, if I go back and want to do it again, I want to make sure that I have this piece. So the first advice yang have been very well lately for me, short term, medium term, and long term, is the Genji Genbutsu principle, basically. It's observe and see. Jadi one thing that I want everyone to take note adalah you gotta see yourself. You gotta observe and see how, for example, your customers feel interacting with your product. How the customers right now feel the pain points that they're having. Talking to these customers, it's a very key part untuk kamu bisa mengetahui marketnya lebih detail, untuk merasakan pain pointnya bukan dari segi pandangan sudut pandangnya kalian sendiri, tapi dari segi sudut pandangnya customer. Because those things would help you a lot throughout your journey, whether it's from the business model point of view, from the product point of view, even from convincing your early employees and your investors. Because once you understand the market in such detail, not just by reading or searching from Google, but by observing and seeing yourself, it will help you throughout the way. And probably the second advice that I do believe that previously I have not done it quite well, now I'm starting to improve on that side, is being laser focused. Jadi there will be a lot of temptation, pasti banyak godaan untuk memastikan, oh kita coba ini, experiments are good. Tapi what is the clear focus? What is the outcome? You gotta have one single focus. Pre-seed, let's say you wanna get product market. Be laser focused, making sure any experiments you bring tailored to that particular objective. Jadi kalau kayak kita sekarang, let's say our objective is to bring in like the North Star metric, to bring more business to the workshop. Focus on that. Try not to get sidetracked by potential very interesting opportunities outside that can actually increase your company, but not making sure that you create a dispersion in the focus. Kind of your laser focus, your team members will be laser focused to achieving your mission. Jadi that's one of the two advices I guess I can give to when you build a company, but even when you before building a company, finding the ideas in the first place, there are a lot of opportunities, there are a lot of ideas in the market. Indonesia is such a land of opportunity, to be honest. It's such a huge population. Just take a step back and see and observe. You might encounter some interesting ideas that you can start your own business from things that you might not be aware of. So yeah, those probably are some of the advices right now. No, thank you. Thank you Sabrina, thank you Martin. I think kalian punya advice benar-benar resonate sekali dengan apa yang kita sebagai Sequoia suka mensupport startup-startup yang memiliki fokus memecahkan masalah yang besar yang ada di Indonesia. Terima kasih atas cerita-ceritamu. Semoga ini bermanfaat bagi founders-founders yang baru akan memulai perjalanan mereka atau sedang di dalam perjalanan mereka membangun startup yang baru. Dan beberapa advice-advice yang tadi Martin serta Sabrina sebutkan ada bisa dicari di Founder Starter Pack. Jadi jangan lupa juga untuk mendownload Founder Starter Pack untuk mempelajari lebih jauh mengenai visi, produk, bisnis, metrik, dan serta pitching kamu. Dan terima kasih untuk kalian berdua. Terima kasih atas waktunya ya. Kembali ke Mbak Amelia. Terima kasih semuanya. Thank you, Ali. Thank you. Thank you, Ali.
Okay, everyone, I'm back. Sorry for the technical difficulties. Nah, tadi diskusi yang menarik sekali ya, dan terima kasih banyak. Thank you so much Mbak Alisa for excellently moderating the session. And also Mas Martin dan Mbak Sabrina, thank you so much for sharing your insights with all of us. Dari sesi tadi, kita bisa bersama-sama lebih mengerti ya bahwa siapa saja bisa memulai startup, namun untuk mengembangkannya lah, itulah yang menantang. That's the most challenging part. Dibutuhkan kebutuhan pasar dan juga kemampuan untuk memberikan solusi yang baik terhadap suatu masalah, dan tentunya juga keunggulan kompetitif melalui keunikan bisnis yang Anda dirikan. Dan seperti yang tadi Mbak Sabrina juga nyatakan bahwa you have to highlight your creativity, dan Mas Martin juga tadi telah meng-highlight bahwa you must focus on your mission. The road to enduring pastinya juga harus dengan a very good strategy, a solid teamwork, dan a burning passion. It is only then that success is just around the corner. Teman-teman sekalian, dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara launching buku Founder Starter Pack hari ini, maka berakhir juga pertemuan virtual kita hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran Anda dan juga partisipasi dan antusiasnya. Nah, kalau masih penasaran dan ingin tahu lebih banyak lagi tentang membangun dan juga mempertahankan startup Anda, kamu bisa unduh buku Founder Startup Pack secara gratis di 1000startupdigital.id/fsp. Nah, nantinya juga akan ada serial webinar kita bersama dengan Search dari Sequoia India and Southeast Asia yang nanti juga akan mengupas lebih dalam lagi tentang ilmu yang ada dalam Founder Starter Pack. Dan untuk itu, pastikan Anda semua memfollow medsos kita yaitu di @1000startupdigital dan juga @sequoiasearch_id agar selalu mendapatkan info-info terbaru dari kami. Saya Amelia Yahya undur diri, salam inovasi untuk Indonesia. Sampai jumpa.